kilala doa kana babo
Pagi jam 3 saya ditelepon oleh tuan rumah tempat di mana ini Karno tinggal. Jadi telepon gue udah aku yang tak kuni gue telepon dari tuan rumah yang kini Markus tinggal. Apa saya angkat atau tidak? Gue pengen mau ke Hogang. Hogang bapak ini yang telepon ke Pargo nih. Bapak Markus tidak ada. Jadi sama Markus mati ini bukan apa-apa, tapi kita semua sudah tahu dia punya gejala penyakitnya. Jadi tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, tetapi itu dia punya gejala gula. Gulanya kambuh sehingga dia mengembuskan napas kemarin jam 3 pagi dini hari. Jadi sedikit penyampaian itu, terima kasih. Abu kata apa itu nih? Mungkin ada satu yang masih kamu kata bau pedes tu formalin. Taruh di sudut itu, taruh di sana. Di sana. Na to alapanin na to na baran tambuban mate yoli han taro ini ni na to mi pade ki ito barsa Pak Korbek ya.
May nurakop to pa. Bleta, kumamuan to nuwa mo. Unoga bleta. Gaparoy bleta. Ansi. Memo mebih tua yang lu jadi generan lu dapur lu. Ini sih kamu apa? Semuanya sama kekam jam di pagi kan. Penasihat umum. Tidak berhak. Kerang-kerang ibu makan nemboi ibu atau lirik. Bukan nemboi yang tahan biasa. Nemboi tahan. Suruh bilang maaf. Ini pan. Orang mau urus diri le. Selamat pagi Om Om. Selamat pagi. Pagi Mas. Bos. Bos. Ah, sebab pemantu kan di bawah sana. Hei, saya kaget tuh.
Oh, my God.
Sidang duka yang juga kami kasihi, tibalah saatnya kita akan melaksanakan pemakaman jenazah almarhum Bapak Markus Manglajar. Berdasarkan kesepakatan keluarga, maka jenazah almarhum Bapak Markus di saat ibadat ini, peti jenazah tetap berada di ruang tengah. Yang kedua, perlu kami sampaikan bahwa rangkaian acara duka kita untuk pemakaman ini akan kita lalui. Yang pertama, ibadat keluarga akan dilaksanakan di rumah ini. Setelah itu kita akan berprosesi menuju ke gereja untuk misa di gereja. Dan selanjutnya kita akan antar
Bapak Markus ke tempat peristirahatannya terakhir di pekuburan keluarga. Yang sebentar lagi akan kita antar ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Ibadat ini diawali dengan lagu pembukaan. Penghiburan iman kepada saudara sekalian. Saudara-saudari dalam Kristus, dengan sedih hati kita berkumpul untuk berpamit dengan suami, bapak, opa saudara kita Markus Mangulajar. Kita turut berduka bersama keluarga ini. Kita sedih hati karena kehilangan salah satu anggota keluarga kita dari segala noda dosanya. Terimalah ya Allah hidup hamba-Mu ini sebagai kurban harum-haruman yang berkenan di hadapan-Mu. Marilah kita semua bersatu hati untuk berdoa bagi anak, suami, bapak, saudara kita terkasih Markus Mangulajar. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, amale rahulan bukan aekan.
kami bersyukur kepadamu karena engkau telah memberikan Markus Mangulajar boleh ada bersama-sama dengan kami. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan karena engkau boleh menjadikan Markus Mangulajar, ia seorang anak kami, ia seorang saudara kami, dia seorang suami dari kakak sana, ia seorang bapa dari Rustin, Karto, dan Karno, dan ponaan yang lain. Ia boleh menjadi paman dari ponaan, dan ia boleh menjadi tumpuan harapan, boleh menjadi saudara tempat berbagi oleh kami semua yang hidup bersama dengan beliau. Tuhan Bapa Maha Pengasih, engkau tahu hati kami saat ini, betapa kami merasa sedih karena seorang saudara kami, bapa, suami, anak terkasih, kini engkau ambil dari tengah-tengah kami. Ia pergi membawa segala kenangan kebersamaan dalam kehidupan ini. Kami bersyukur bersama dia Tuhan, karena engkau telah memelihara dan menuntunnya dengan penuh kasih sayangmu sejak ia hadir dunia ini sampai ketika engkau harus memanggilnya kembalilah segala dosa dan salah yang pernah dilakukan oleh saudara bapa kami selama kehidupannya di dunia ini. Ampunilah semua salah dan dosanya Tuhan, dan dengan kerahimanmu sudilah engkau menyambut dia di dalam kebahagiaan kekal. Itulah lihat, doakan kami semua, dan kami menghantarmu dalam doa-doa kami. Kiranya kita boleh bertemu di dalam Firdaus Abadi, rumah Bapa yang kekal. Amin. Sebelum peti jenazah ditutup, keluarga karena ini pamitan keluarga. Begitu kepada para keluarga, karena keluarga dimohon untuk pamitan. Oh,
geser supaya yang lain sendiri tangan di sini. Yeah.
Thank you.
saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Allah memberikan kepada kita waktu dan kesempatan untuk melewati tahapan hidup yang kedua, yang hidup di atas dunia ini setelah seseorang dilahirkan. Sesuai dengan kehendaknya dan pada saat yang tidak terduga oleh manusia, Allah mengambil setiap orang yang telah Dia berikan kesempatan. Saudara-saudari yang terkasih, pada siang hari ini kita semua sebagai keluarga besar Allah yang telah menikmati hidup yang sama di atas dunia, berkumpul dalam rumah Tuhan ini untuk menghantarkan orang kekasih kita, Bapak Markus Manglajar, yang telah dipanggil Tuhan. Pertemuan kita di sini adalah wujud kekeluargaan dan persaudaraan kita, dan wujud tanggung jawab kita sebagai umat beriman untuk mendoakan mereka yang telah mendahului kita. Saudara-saudara yang terkasih, kita panjatkan doa ini secara khusus, mohon pengampunan dosa dan keselamatan kekal bagi Bapak Markus Manglajar, dan juga kekuatan dan keteguhan batin bagi keluarga yang ditinggalkan. Atas doa dan kurban kita ini berkenan di hadapan Allah dan menjadi daya yang menyelamatkan Bapak Markus pada awal perayaan ini. Marilah terlebih dahulu kita mengakui segala dosa dan kita. Allah yang mengharapkan dan hari, kami mohon belas kasihan untuk saudara kami Markus Manglajar, yang ia yang telah mengabdikan diri kepada gerejamu, kepada masyarakat, kepada karya kerasulan untuk mewartakan Injil dan memperluas kerajaan di dunia. Semoga Engkau berkenan menurunkan berkat-Mu atasnya. Semoga ia menerima ganjaran yang telah Kau janjikan, dan semoga ia menikmati sukacita dalam istirahat Kau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Putar-putar. Ke belakang terus. Maju terus. Terima. Terima. Turun sama-sama. Thank you.
mengantarkan jenazahnya kembali ke tanah. Tetapi kita tetap percaya bahwa Kristus akan mengubah tubuh yang fana ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Semoga Yesus pokok harapan kita menerima Dia dalam damai-Nya. Dalam sakramen permandian, suami bapak saudara kita ini telah mati bersama Kristus. Semoga ia hidup kembali dalam keadaan baru seperti Kristus. Kita adalah kediaman Roh Kudus. Semoga ia dipermuliakan Allah oleh Allah Bapa pada hari kebangkitan orang mati. Yesus Kristus membawa keselamatan kekal baginya. Diri kita dipermuliakan dengan martabat sebagai anak Allah. Semoga Tuhan menghiasi suami bapak saudara kita ini dengan kalung bunga yang tak kunjung layu. Manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Semoga suami bapak saudara kita ini dibangkitkan dari tanah oleh kuasa Allah yang telah membangkitkan Kristus penyelamat. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah sumber segala harapan dan penghiburan. Tempat tanggal lahir Wewejak 6 September 1961. Tempat tanggal meninggal Kupang
13 November 2018 dalam usia 57 tahun 1 bulan 11 hari meninggalkan seorang istri tercinta, 3 orang anak, 1 menantu dan 1 cucu. Bapak Markus Mangulajar adalah putra anak yang keenam dari 16 bersaudara. Pasangan Bapak Markus, Papa Mikael Mangulajar bersama istri pertama Maria Beto Kiraf, 7 anak. Istri kedua Mama Maria Beto Hanakin, 9 anak. Dengan rincian, Maria yang pertama Maria Gelu Dorus Almarhumah, Paulus Dualajar di Malaysia, Katarina Adu Bala di Lewaleba Waikomo, Elizabeth Lain Sony Almarhumah di Maumere, Rosa Ugu Kristo di Maumere, Alberta Betonarus Paulolo, Maria Dul Alfos Almarhumah, Lucia Leto Marcel Diembai, Rafael Rewak di Solo, Jawa Tengah, Carolina Glole Almarhumah, Agnes Jawa Ike di Lewalaga, Vincent Sisling Surabaya, Emmanuel Ola Wailejak, Presensia Baki Almarhumah dan Agustinus Klea Sembai. 10 orang masih hidup, 6 telah meninggal dunia. Bapak Markus Mangulajar menikah dengan Ibu Sananut dari Manggarai, menghasilkan 3 orang buah hati. Yang pertama Rustina Gelu Lajar, sekarang di Jerman, tidak bisa hadir. Yang kedua Franciscus Kartoluntel, menikah dengan Maria Vianney Nolelamak dari Kalikasa, buah hati seorang anak atau cucunya Gracio Markus Mangulajar, biasa disebut Kayor. Dan anak yang ketiga Antonius Padua Karno Mangulajar, mahasiswa Undana Bahasa dan Sastra Indonesia semester yang ketiga. Yang kedua riwayat sakit, Alhamdulillah mohon dimaklumi. Beliau sakit selama 21 tahun sejak tahun 1997. Karto masih SD. Pengobatan alternatif dukun dari Lewaji, dukun dari Lewaleba, lalu ke rumah sakit Bukit dan diketahui beliau penyakit gula sekitar 2 kali. Setelah itu tahun sekitar 2016, 2 tahun lalu ke rumah sakit di Bali karena anak sulung masih bekerja di Bali, Rustin. Saat itu mengalami penyembuhan, kembali ke kampung. Namun kambuh lagi, alasan pasual makan minum. Dari 2010 sampai 2017 sembuh sakit silih berganti. Beliau sangat menderita, bahkan mengerang kesakitan. Dan diagnosa dokter, beliau harus ke rumah sakit Yohanes Kupang untuk diamputasi.
berkat Tuhan datang, pemerhati sosial Pak Ben dari Inggris, juga Pak Servas Lado Angin, seorang anggota DPR, membantu dan beliau dibawa ke rumah sakit WSJ Yohanes Kupang dan berhasil diamputasi satu jari kakinya. Sekitar 2 bulan mengalami sakit lagi dan mengalami pengobatan alternatif dan perawatan rumah sakit Kumulo Leba dengan istirahatnya di rumah Bapak Kopertino Lajar dan Kusana dan mengalami penyembuhan. Namun dalam perjalanan pada hari Sabtu 27 Oktober 2018 atas keinginannya sendiri karena cintanya kepada anak bungsunya, beliau pamit di kampung Wajak, terus lewa-lewa Waikomo pamit lagi dan akhirnya dengan Tinonados ke Kupang. Tujuannya melihat anak bungsunya yang sangat disayang dan atas takdir Tuhan tanggal 13 November 2018 sekitar pukul 2 beliau menghembuskan nafas terakhir meninggalkan keluarga inti, keluarga cukup besar dan kita semua. Terima kasih untuk semua yang telah merawat, menolong dan membantu. Selamat jalan nama Markus. Makim hari-hari ke Bang Panonoko hari-hari. Sekian. Terima kasih. Setelah kita mendengarkan riwayat hidup, kita lanjutkan dengan kata hati dari keluarga kepada Bang Fitri. Saya silakan. Naluri manusiawi kami ingin merontak. Bahkan mungkin kami pernah berekspresi bahwa Tuhan tidak adil. Tetapi kembali menyadari bahwa sebagai iman Katolik yang empunya kehidupan adalah bukan manusia. Sehingga kami menunjukkan rasa bahwa kami mesti menerima kenyataan ini. Kini Markus harus memulai hidup yang baru, yang lebih bahagia, tentu bukan bersama kita. Saya atas nama keluarga Hormutu Atalaga, pada kesempatan duka ini juga, tentu yang pertama kepada semua saga
baik secara moral maupun materiil. Kalaupun nanti saya sebutkan jadi ada yang keliru, mohon maaf untuk itu. Kepada bapak ibu yang ada di kampung Waiwejak dan sekitarnya, Bila Waji, Bila Wokoba, yang telah berupaya memberikan pertolongan-pertolongan alternatif. Kepada tenaga medis di Rumah Sakit Bukit Lawoleba, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lembata, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Bali, yang telah berusaha untuk menyembuhkan Bapak Markus ini, namun kehendak Tuhan berkata lain. Di samping upaya-upaya medis lewat tenaga-tenaga medis yang ada, tidak lupa pula pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih berganda kepada beberapa keluarga, kalaupun ada yang saya lupakan mohon dimaafkan. Yang pertama, bapak saudara kita yang dari Lewadi, namanya saya lupa, Bapak Boli. Yang berikut, Bapak Atta Bala dari Lawokoba. Bapak yang di Kalikasa, saya lupa namanya. Bapak yang di Iliate, saya lupa namanya. Keluarga Bapak Peter Cupertino Lajar di Lawoleba. Keluarga Amanus Hayon di Kalikasa. Keluarga besar Lamak di Kalikasa ketika beliau berada di sana. Dan masih banyak lagi yang mungkin tidak sempat saya ingat. Maafkan untuk itu. Saya hanya mau menyampaikan sekali lagi terima kasih dan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila dalam kebersamaan selama hidup, pada saat beliau sehat maupun pada saat dia sakit, ada ungkapan-ungkapan beliau baik secara pribadi mewakili keluarga yang kiranya menyinggung perasaan. Bapak ibu sekalian, saya atas nama beliau dan keluarga besar Hurung Sualaya mengucapkan maaf sebesar-besarnya untuk itu. Bahwa Bapak Markus kita mengenal sebagai seorang yang cukup murah amal ketika kita berdekatan dengan beliau. Tetapi sebagai manusia juga pasti beliau punya kekurangan. Dan untuk itulah saya minta maaf apabila ada yang tidak sempat diungkapkan secara langsung oleh Bapak Markus ketika menjelang kematiannya. Dan tidak lupa pula saya atas nama keluarga Hurung Sualaya memohon dan sangat apabila yang belum sempat dimaafkan itu tolong dimaafkan dengan ikhlas dan lapang dada, sehingga perjalanan Bapak Markus menghadap Yang Maha Kuasa juga bisa dilapangkan. Yang terakhir, Bapak Mama, sidang pertabungan yang saya kasihi. Setelah kita kuburkan Bapak Markus, kami keluarga juga masih mengharapkan kebersamaan kita mulai hari ini dan seterusnya sampai berakhir sebagaimana tradisi. Semua yang telah Opo Alap berikan, itu yang telah kami persembahkan untuk Opo Alap. Tentu kurang, iya. Tetapi itulah keterbatasan manusiawi kami. Tak lupa pula, tentu teman-teman keluarga besar Waikrata Kupang hadir mewakili keluarga besar Waikrata Kupang, Bapak Hendrikus Atawita yang mengantar beliau sejak dari Kupang sampai hari ini beliau masih ada. Terima kasih untuk itu. Dalam waktu yang sangat singkat,
kesigapan teman-teman di Kupang mampu menyiapkan yang terbaik untuk Bapak Marcus diberangkatkan ke Lewole Basalari Singapura Ilegal. Terima kasih itu mungkin tidak berharga, tak bernilai, tetapi kiranya semua yang saya sampaikan atas nama Bapak Marcus, keluarga dan keluarga besar Atlada ini dapat diterima sehingga Bapak Marcus dapat dengan lapang dada, dengan lapang menuju rumah Bapak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada yang kurang mohon dimaafkan. Terima kasih untuk kita semua. Jangan lupa selesai dari sini kita kembali lagi ke rumah duka. Karena tanah sisi-sisi dan jenis nopol, kita jenis yang boleh sebagus ya. Buta tunan kita gilingan atau kaya darah itu gilingan kehilangan tawali jat layar kian yang kota amet waktu. Terima kasih saya kembali. Berikut kita masuk ke acara yang berikut. Penyerahan sumbangan duka. Kita beli Lewoleba, Lajar Lewoleba dan keluarga lainnya di Lewoleba. Bro. Berikut penyerahan sumbangan duka dari Operasi Angkara kepada para petugas saya. Pas di situ. Banyak terima kasih atas kebersamaan kita, partisipasi Bapak Marcus. Bagi saya Bapak Marcus itu umat yang paling baik, dia orang baik. Lalu menolakkan mengatasi hati untuk meremujing untuk bisa pimpin.
hari itu penuh benahani atau nakem perbuatan wayang mungkin menyakiti mone buat ketian lebih bukan menerima maaf tolong maafkan kami kain mga terima kasih no ko ang mga kabirera yung kaya na ang kakambrabi ito doon ko ba na ko wakamata raiki po rin ako mga yung dahil niya po eh ha dan tantang kami o pasti na meta na kami hindi ata ako makikita rin terima kasih rin raiki na tiyari mga na mga kamita kain ko meta na ako pasti po binabuti to binabuti kain na ko wakam na panamuhin terus maka tak pun maka ikan maka no
orang buaya kayak gitu yang mereka kadang kok tak nara boga hien tak nara boga hien tak kain hana panam ulurah kayak tak nara boga hien nara mereka juga pas ipon ekwa pomi malu kayak nara boy mereka KTT tapi ini putih hamola ke itu kain yang ku kotakan ulur arah maka elem tak maka mata waya de maya karena mungkin maka waya mata waya maya gue kabar jam tiran maya ba ini nanti maka bu ama ke kini gue yang kau diro kena raba kain bapak kina maka ini ke maka datak kabe kone potor kepar waktu yang ta tobe gini bapak kena apa nor anak mana pun memang pasti karena muka ya muka no kami bukan muka tak bisa ya nor bab ya kalau no karena di dalam nor bo kini dua nak kodi robenara amrewa nak kodi robenara Vincent nak kodi robenara maka dah olivet tak kabe bonepo kemur keparahan no batik itu bagi hantar kain berarti lo kayak kawar kia kepakan ke mata aku juga ini. Jadi tu ama aku memang ada maksud tahu. Untuk alim ke mata itu ya, nak kau tipe kain mata aku juga dah. Maksudnya, tipe selama tipe muji pun aku tipe selalu gree waktu ini. Nanti tete nak mak awak nabi maki. Nego aku. Sebetulnya pun ada makna pun aku. Jadi setelah mak tipe apa biasa mak tipe kubur lalu tu, tipe kau maki tu. Selalu tidak tahu dia, tidak amat.